datang dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Blora, Jawa Tengah yang menemukan adanya dua orang pengurus partai politik yang dilantik menjadi anggota KPPS. Kedua pengurus partai politik itu merupakan anggota KPPS di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Bawaslu Blora langsung menindaklanjuti temuan itu, klarifikasi kepada Panwas Kecamatan Jepon dan melaporkan ke KPU Blora. Bawaslu Blora meminta KPU untuk segera mencoret nama dua anggota KPPS itu. Sampaikan bahwa itu memang terbukti, sehingga nanti mekanismenya sudah ada di KPU, kita tunggu aja apakah nanti diberhentikan atau bagaimana. Yang jelas temuan kami, kami sudah lakukan proses klarifikasi, kajian, dan sudah diteruskan ke KPU. Ada berapa Pak yang? Kemarin ada dua untuk di Kecamatan Jepon, semua pengurus parpol.